H+2 Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, antusias masyarakat untuk berlibur bersama keluarga meningkat. Tempat wisata seperti Bird Park Jakabaring Palembang yang terletak di samping OP Waterfront dipadati pengunjung. Titi, pengurus tempat wisata Bird Park Jakabaring, mengatakan sehari pengunjung berkisar 200-300 orang. Dia mengaku pengunjung hampir rata-rata dari dalam kota. Tiket bagi yang ingin masuk ke Bird Park Jakabaring Palembang cukup Rp50.000. Kemudian untuk anak kecil gratis dan 2 tahun ke atas sama Rp50.000 satu orang. Dan sudah termasuk makanan hewan. Di sini ada burung parkit, iguana, kura-kura, burung jalak, dan hewan lain-lainnya. Den, Sumeko TV melaporkan.